aku akan bagi tahu berapa ringgit aku habiskan dekat barang ni je. Benda kecil ni je. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Laila Money Channel. So hari ni aku nak buat apa? Benda ni aku tak pernah buat dah. Aku tak pernah nak sabar kalau buka benda lah ni. Kalau barang sampai terus buka. Tapi ni untuk korang lah kan. Untuk korang. Aku lama gila weh. Aku tunggu barang ni sampai. Lama gila. Aku tu lah aku macam. Bila nak sampai barang ni. Aku nak buat video untuk korang ni. Aku nak buat video untuk korang semua ni. Tapi kan weh. Serius aku cakap barang ni lama gila nak sampai. Sebab barang ni jauh dari China lah kan orang cakap. Tapi memang dari China pun. So barang ni lambat gila sampai. Disebabkan ada masalah teknikal sikit lah kan. Ada cakap dia ada bagi noti kat aku. Dia ada bagi dia ada masalah sikit. So tak apalah, aku tak kisah pun. Tapi janji aku buat video untuk korang semua kan. So mana barang dia? Ni barang dia. Nanti korang semua mesti nampak. Ni barang dia. Korang rasa apa benda dalam ni? Aku rasa korang dah tahu. Aku akan bagi tahu berapa ringgit aku habiskan dekat barang ni je. Benda kecil ni je. Berapa aku habis ni. So jangan cakap banyak. Nanti korang skip. Tak apa, korang skip lah. So jom kita buka. Nak buka. Aku tak pernah buat Shopee Haul ni. Shopee Haul. Welcome back to Shopee Haul. Tiba eh Laila. Macam nak buka. Aku buka barang macam ni. Dari sini ni kan nampak tepi ni kan belum panas, kipas tak buka ni sebab yang ni charger ni charge phone dia ada dua je tau pula. Lepas tu ni lampu so tak cukup nak buka kipas, panas kan. Nampak ni belum nampak dia nampak cahaya. So jom kita buka. Kau ni cakap banyak dari luar nak tengok. Buka ni pun sayang sangat. Yelah kan, aku tak ada pengalaman ni. Kan aku pernah cakap dengan korang. So aku pernah cakap dengan korang kan, aku tak minat shopping. Tapi kalau dah shopping, habis weh. Habis duit aku. Tapi sorry, aku tak pasang cadar. Lah, password je ni. Hello Kitty, bye. Memang gempor Layla. Memang gempor Layla. Masa Layla minat baju kecil. Aku memang minat warna pink. Tapi aku kanas. Terbagi tahu pula. So apa isi dalam ni. Ya Allah. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Lama aku tunggu ni boy. Lama weh. Kau kat sini dia ada bagi ni. Lap dulu. Tak ada lah. Lap macam mata lah boy. Ni ada bagi ni. Tiba. Dia ada bagi ni untuk pasang dekat. Apa tu? Pasang. Wina. Ya Allah, banyak weh aku beli weh. Yang ambil RM20. So first kita dapat spek mata ni. Korang nampak ni. Kita keluarkan. Alhamdulillah tak pecah. Cantik gila weh spek dia. Astaghfirullahalazim. Cantik gila weh. Cantik belu-belu weh. Sorry lah muka aku belu. Serius panas tu. Cantik gila. Dah. Ni first eh. Mama tu first. So second. Sorry kalau bising. Background belakang ni. Abang-abang aku semua ada kat rumah. So bising sikit lah. Second spek pula ni. Warna pink. Tadi black. Warna pink. Spek mata ni. Dia protect apa entah aku pun dah lupa. Dia ada protect cahaya matahari. Cantik lah.
So jadi aku try kan. So aku sorry lah kalau kalut sikit sebab aku tak pandai buat Shopee House. Apa-apa pun janji korang nampak barang dia kan. Ni cantik. Ini aku beli, astaghfirullahalazim. Sekejap, nanti aku bagi tahu harga. Aku tak tengok pula, sabar sekejap eh. Ni cantik gomok, astaghfirullahalazim. Cantik wey. Boleh buat TikTok. So ni second nombor 3. Banyak kan sebab aku beli kan. Of course. So spek number 4. Number 4. So spek dia ni, ya Allah apa benda Laila beli ni Laila. Tapi cantik weh, tapi cantik weh. Cantik gila weh. Astaghfirullahaladzim, tak menyesal aku beli pun. Wah cantiknya. Cantik weh. Ya Allah tak rugi weh beli kat kedai ni. Korang tak payah dia beli. Ini bukan sponsor eh. Dia mengada-ngada ni. Not sponsor. Not. So ni nombor 5 tu kan. So ni sebab macam TikTok eh. Tiba sempat lagi cover TikTok Laila. So habis. Barang dia aku fikir dia tak dalam kotak ke apa kan. Tapi sebab mata je kan. So dia bagi sikit je lah. Jangan kipas. Panas je lah. Hui panas hui. Ha, sebelum tu. Bukan tu je aku beli. Tapi ni kedai lain lah. Aku beli ni. Tapi ni aku dah buka. Sebab lambat gila sebab mati sampai sebab ada masalah. Ha ni. Yang ni cepat lah sampai. Buat barang dia satu je. Tapi ni cantik lah. Kakak aku dah pakai. Tapi nak punya. Tapi tak apalah dia pakai. Aku tak kisah pun. So sekejap aku tengok berapa ringgit aku akan ulas balik yang tadi tu. Sekejap eh korang. Mana Shopee? Aku bukan apa tau. Aku tak minat sebenarnya beli-beli kat Shopee ni. Tapi kalau dah beli habis dia aku. Habis dia aku weh. Apa yang ada kat dalam tangan duit tu, yang tu semua aku beli. Eh apa maksud aku? Duit tu lah. Sekejap. Aku tak ada internet weh. Sabar sekejap aku beli. Eh nasib bayarlah ada duit. Kalau tidak memang tak lah. Tapi barang ni sebenarnya baru sampai tadi. So aku terus buat lah sebab aku tak sabar. Kan aku buka dulu nanti kan. Laila ni popek-popek korang tak. Korang tak bosan ke? Korang tak bosan ke? Benda ni aku buka ni buka YouTube pula. Okay, kalau korang nak tengok kan berapa harga dia. So sebab mata pertama tadi sebab mata hitam kan. Sekejap. Kau tahu kat shopping aku punya troli kan. Berlambak we. Berlambak tapi lampu aku tak beli pun. Aku beli barang yang lain. Contoh. Sekejap aku tengok harga. Sampai. Thank you. So sweat mata hitam ni. Sweat mata hitam ni. Ni mata hitam ni aku akan letak. Ni RM8.99. Dia tolak harga sebenar RM24. Bapak mahal banget. So sweat mata seterusnya pink ni. Pink ni RM2.49. Wey panas gila. Astaghfirullahaladzim. Beraduh. Boleh cak. Boleh cak. So dah kalau soal aku slow. Aku rasa tak slow pun kan. So sebab mata seterusnya ni RM11.08. Harga sebenar RM27. So seterusnya ni sebab mata ni. Sebab mata ni RM2.80. Seterusnya lagi. Ni sebab mata pink ni. RM4.22. Astaghfirullahaladzim Laila. So yang ni RM2 lebih aku rasa. Aku dah lupa. So postage dia semuanya RM6 kan. Saya tahu korang lah RM6. So dah aku tak pandai buat Shopee ha. Aku rasa aku harap korang sukalah dengan video ni. So jom kita try. Mata pertama kita. Cantik ke aku pakai ni?
apa-apa je lah Laila. So tak salah pun aku nak pakai kan, pergi mana-mana kan. Korang jangan kejam. So aku tak nampak kalau jauh lah. So soal ada kedua ada pink. Panas weh, panas. Kau tahu tak panas? Takpelah, demi korang sanggup berpanas. Jadi aku nak minta pula kat akak aku. Dia kata dia nak main piano. So aku macam entahlah. Mata kedua ada pink. Mata ketiga kita pakai yang clear dulu lah ya. Kita pakai clear dulu. So sebab mata ketiga takut. Okey ke? Okey pun. Okey ke macam ni? Okey. Tapi okey je kan. I think buruknya muka aku yang buruk. Sebab mata ni cantik weh. Cantik. Cik mata aku suka sebab mata ni sebab boleh buat TikTok. So entah apa tiba bongok. Astagfirullahaladzim. Kenapa awak cakap bongok eh? Tak elok lah Laila, tak elok. Fake mata favorite warna pink. Comel. Oh, selawa weh. Lawa lah. Tapi muka aku tak lawa lah sebab mata ni. Jangan tanya apa yang kat tangan aku tu. Yang tu inai tu apa benda yang aku lukis entah. Yang lawa. Cantik. Cantik gila. So boleh tak lap muka aku benda ni? Tiba. Aku harap korang suka dengan video ni. Jangan lupa like lah. Jangan lupa komen lah. Jangan lupa subscribe lah. Janganlah marah lah Laila. Korang jangan dislike lah. Aku memang mulut bising. So jadi kita try pakai ni. Ni letak kat sini. Lepas tu pakai dengan sebab mata hitam lah. Dia cantik tu. Korang nak beli aku akan letak aku akan letak nama kedai punya link lah dekat description aku. Okay. Okay gang. Okay. Okay. So kenapa yang Laila macam ni hari ni? Sebab Laila dalam tak buat video. Lama ke? Boleh ke macam tu kan? I think aku tak comel. No, ni this is not for me. So cantik lah. Eh bodoh jatuh eh. Sorry. So dah ni je barang yang aku beli. Nanti kalau aku beli barang lagi, aku ya Allah duduk. Kalau aku beli barang lagi, aku akan buat Shop. How leh? Kenapa ni? Aku tak pandai cakap, tapi tak apalah. Panas. Sorry lah sebab aku kalut sikit sebab panas gila weh, panas. Tapi tak apalah. Aku harap korang suka dengan video ni. Korang nak tahu berapa ringgit habis? RM42 aku habis beli barang ni je. Tapi tak apalah. Demi korang yang minta aku buat Shopee haul. Banyak lagi yang suruh buat Mr. DIY lah. Eko lah. Itu nantilah ya. Sekarang PKP. Nantilah aku buat. InsyaAllah kalau korang suka video ni, korang boleh like, komen and subscribe. And kalau dah subscribe tu, jangan lupa tekan tombol loceng. And jangan lupa tekan all. Sebab nanti barulah dapat notification daripada aku. And lagi satu aku nak ingatkan, jangan skip ad. Kesian kat aku kan. Janganlah. Tapi tak apalah kalau korang nak skip pun skip lah. Kan. Korang nak tengok barang je. Cik tiba-tiba. Tiba-tiba drama. Tiba-tiba je. Cik. So guys, sampai sini je video aku. Aku nak just nak buat Shopee haul je. Aku video ni pendek je kan. 14 minit. Pendek je. So guys, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan tombol like, jangan lupa komen korang nak aku buat apa next video. And jangan lupa jap nak pusing. And jangan lupa panas. And jangan lupa
share video ni kat kawan-kawan korang. Mana tahu kawan korang berminat nak cari spek yang cantik-cantik macam ni. So memang cantik gila dia beli kat kedai ni. So korang boleh belilah nanti. So thanks for watching. Bye-bye. And sebelum tu, aku nak cakap I love you. Tiba. Bye-bye.